channel YouTube Aceh Explorer. Subscribe, komen, like, dan share Aceh Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم وهو صفة القلب فمن هذا الوجه يجب لا محالة أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركة الجوارح. Dan berkatalah Allah Ta'ala, tidak mencapai akan Allah oleh dagingnya kurban dan tidak oleh darahnya kurban, dan tetapi mencapai akan Allah oleh ketakwaan daripada kamu. Burung ki kurban kena suha dan darah yang teruk kepada Allah, tetapi perasaan hati ketakwaan yang na dalam hati, yang mana melaksanakan kurban itu adalah imtisalul awamir, karena menjunjung tinggi perintah Allah, dan dianya takwa itu sifat hati. Maka dari karena ini wajah, wajib hanam mustahil bahwa adalah amal hati di hati jumlah itu lebih baik daripada gerak anggota. Karena beraya lemu kebiri gaming dati ya, cukup leru darah, cukup legato yang terbagi kepada parkir miskin. Tapi hanayum yang nayum di sisi Allah adalah takwa, menyembah manusia tumpu, menyerai tumpu, baru nayum mana rai tumpu hanayum. Nyomenteng bergeser pembahasan tentang lebih amal hati dengan amal anggota. Kemudian wajib bahwa adalah niat, yang niatnya setengah daripada jumlah amal hati itu lebih afdal. Pun secara umum amal hati lebih afdal daripada gerak anggota. Kemudian fokuskan kepada niat, yang niatnya adalah sebahagian daripada jumlah amal qalbi, afdal daripada gerak anggota. Karenanya niat itu ibarat daripada condong hati kepada kebaikan, dan iradahnya seseorang baginya kebaikan tiap saat nanin. Tapi kitanya mana tak tahu karena niatnya tidak kenal itu baru nanin. Yang tak ingat itu mana nama itu ana mesti menanya tak balik. Mailul qalbi ilal khairi wa iradatuhu lahu, yang kana nin ya gelantung keun panjangkan condong hati seseorang kepada kebaikan, dan iradahnya seseorang baginya kebaikan panjang. Nyen muhabbaran kana mailuan sampai akhir muhabbaran, an niyatu ibarat. Ibaratnya artinya kata-kata singkat. Wagarduna, maksud kami daripada amal dengan jawareh, bahwa membiasakan oleh hati akan iradah kebaikan. Yang makna amal jawareh. Langati deh pun ini deh, karena menyohana dikomandoi oleh hati tidak akan bergerak anggota. Biasa hati iradah kepada kebaikan dan diperkuatkan padanya oleh mel kepadanya, dukungan daripada mel. Liyafraga min syahwati dunia, supaya kosong hati daripada keinginan dunia.
dan nyampi atrajamun ikong kongdror yakupu ya kong kongdror hana peduli dah pula in kenyan mana makna kong kong ya lagi orang main cabang mulai bengah itu sampai lupa dauro yang kong ya kong kong yang kong mantap baik hem kong kong lah gomdro dah terzikir dan pikir fabit darurah maka dengan secara daruri ada ianya itu kebaikan mel buno membiasakan hati iradah kebaikan nyasika kebaikan didukung padanya oleh mel ilahi nah cenderung baju kepada kebaikan nah kosong hati dan bak syahwat dunia dan menetap diri hanya jadi kong-kong leh menetap diri dia tu zikir dan fikir menyoka lagi yang tidak urung secara daruri ada ianya mel itu kebaikan dengan nisbah kepada maksud-maksud yang lain wate takalan kepada gharat gharat itu tujuan buno membiasakan hati iradah kebaikan didukung oleh mel kepada kebaikan mangan kosong hati daripada syahwat dunia sehingga menetap urung di hati zikir dan fikir yang hanjian mesti diterima oleh uletih atanya enggak bahkan enggak karenanya seseorang itu berkesempatan daripada jiwa yang dimaksudkan kamu tamakin kamu mungkin mengerjakan sesuatu yang dimaksudkan daripada jiwa artinya jiwa katanya baik cenderung kepada kejahatan baik cenderung kepada kebaikan katru wahada kama annal ma'idah ya, kak contoh dan bermula ini kerja dilikut buno anggota sebagai mana barang bawa sungguh ma'idah apabila merasa pedih ianya ma'idah kakenang sambalado maka sungguh diobati dengan bahawa diletakkan akan talak di atas dada wate pedih perut karena kenang sambalado ayu dinding dan diobati dengan minum nanti ngejep ia bulu dan ubat lain yang sampai kepada maedah labu talak bunuh di dada kedua minum air yang kelima minum obat maka bermula minum itu lebih baik daripada talabu dada karena labu dada pula hanya sahaja diiradahkan dengannya bahwa menge daripada labu oleh bekasan kepada maedah kentrip yang keeng di dalam talabu di luar tujuan meluapnya nata talabu di luar bunuh kepada maedah tapi tetap mendeng lebih baik minum karena dia langsung fama yulaki maka barang yang menyentuh in maedah maka dianya itu lebih baik dan lebih manfaat niba atra talabu di luar teruk dalam ketatrib bekasan yang teruk dalam yang merumput lantungan maedah tajib lebih good dan lebih manfaat maka sedemikianlah sepatutnya bahawa dipahami memberi bekas taat taat katanya memberi bekas antara lain guna diatih untuk kukosong hati daripada keinginan dunia menetap diri di atas zikir dan fikir yang taat kedih efek ji lagi ubat bunuh efek di pulih pedih maedah dengan sambal lada maka seperti demikian sepatutnya bahawa engkau fahami memberi bekas taat seluruhnya karena yang ditentukan daripada taat adalah merubah hati dan menukar sifatnya hati maka hanyalah ketiadaan memperbaiki jawarih hand body dalam budinya tak pernah tu itu berkatan yang lama dah ilu roro nak itu lah tak cok iya tajib langsung nyomunan ketaat
yang memberi bekas kepada hati kan kepada anggota siput yang bro dalam artinya bertarubah dirubah oleh taat ditukar dengan yang gad fala tazunnanna anna fi wad'il jubhah 'alal ard awartan min haitsu innahu jam'un bainal jubhah wal ard. Maka baik kata sangka sagai-sagai bahawa pada puduk do di atas bumo itu ada maksud dari segi bahawa sungguh puduk do itu himpun di antara do dan bumo. Bala min haisu innahu bihukumil adah tu'akidu. Tetapi bahkan yang maksud kan sekedar musafat do dengan tanah dari segi bahawa sungguhnya pekerjaan dengan hukum biasa, hukum adat dan hukum syarak memperkuat ianya berdua dua di atas rumah akan sifat tawaduk yang ada dalam hati. Sifat tawaduk karena bacut dalam hati. Kemudian dalam semayang geriwa berdua anggota yang paling mulia iaitu muka atas tempat yang paling hina, tempat yang tak gila-gila, iaitu tanah atau musalla atau sajadah. Mutamah tiga, sifat merendahkan diri. Karena sidra-sidra urung yang kagerasai dalam jiwa agaknya na sifat tawadu, maka apabila istakana tentram dengan anggotanya dan surahnya anggota wasawwaraha, diperupa ianya seseorang akan anggotanya dengan surah tawadu, kuatlah oleh tawadu. Tawadu kan adalah hati bacut. Tak pegatu anggota katanya dengan surah tawadu, mupingku berdua yang mulia bak yang hina yang mutama kuat tawadu yang kanan. Dan siman yang diperdapat ia nyaman dalam hatinya akan riqah lipih hati ada anak yatim kasih sayang yang kanan dalam hati. Maka apabila menyapu ia akan kepalanya anak yatim dan dikupum ia akan kepala anak yatim, kuatlah lipih dalam hati kasih sayang yang kanan. Tapi apabila katupih darah itu bahulai anak yatim, mutamah kuat kasih sayang yang dalam hati. Dan karena inilah tidak adalah amal dengan tanpa niat, itu memberi faedah sama sekali. Kejit innamal amalu biniat, menyo amal tok-tok yang hananit hana memberi faedah. Li annama yang sahu ra'sa yatimin wa huwa ghafilun biqalbihi adhanun annahu yang tahu thawban lam yantasir min a'dahi atharun ila qalbihi tidak kidirikah. Karena seseorang yang menyapu kepala anak yatim pada hadiahnya itu lalai dengan hatinya gugusuk oleh anak yatim dalam hati ganyan bola di piala dunia. Atau hal keadaan orang tersebut menyangka bahawa sungguhnya sedang menggusuk-gusuk akan ijah, tidak berhambur daripada anggotanya oleh bekasan kepada hati untuk memperkuatkan rasa kasih sayangnya kepada pihananian. Menancit hidra urun yang sujud dalam keadaan lalau karena mengetahkan yang kajab doh kediba tanah, padahal dia orang itu berbimbang cita-cita ganyan dengan maksud dunia pingkui gak nyanyian kan karena takzim kepada Allah tujuan dunia nah iu lego nyan lagi nyan urung sujud lalai sana mahambu dari daunnya dan puduknya daun dah dihuma oleh bekasan kepada hatinya yang kuat dengannya oleh sifat merendahkan diri. Maka adalah wujud demikian pingkui sama seperti Adam dan barang yang sama wujud dan Adam dengan genisbah kepada tujuan yang dituntukkan daripada nyama dinamakan akan batu. Dalam kitab fikih menyesama nang hana memandang kepada satu tujuan yang dituntut
nyan buat nyan bah batil sia-sia. Maka dikatakan orang bermula ibadat dengan tanpa niat itu batal. Wahada manahu nyan yang kata pugah dikut nyan ke makna hana memberi bekas buat kepada hati. Ini apabila diperbuatkan karena lalai hana nikriya, cuma ingatan kanyan hana terfokus kepada yang sedang dikerjakan. Hana terfokus maksudnya hana mel. Hana mel itu maksudnya tidak ada niat. Apabila diperbuatkan karena lalai, hana fokus, lalu betul ke ujung. Maka apabila dikasatkan dengannya satu perbuatan akan riya, tidak adalah wujudnya seperti adan, bahkan menambah ya akannya akan kejahatan yang kentama kan sami mawon. Ya sami mawon ghaflah nyokan riya takdim seseorang yang kentama kentama kejahatan. Fa innahu lam yu'aqid, karenanya perbuatan yang kamu menjampu dengan riya hanya diperkuat ia akan sifat matlub takkiduha yang dituntutkan takkidnya. Sifat yang geyu kuat hanya diperkuat li hatta akada sifatul matlub kamaha, sehingga diperkuat li sifat yang dituntutkan akan tegaknya sifat yang hanagat. Dan dianya sifat yang hanagat itulah sifat riya. Menyuka mutamah riya dan ta'zim tidak orang yang lain Allah yang kan memperkuatkan sifat yang giyu perkuat sehingga menyuka kuat dipoh sifatnya hanagat, yaitu sifat riyanya hana alatihya minal mel ilat dunia, yang dianya sifat riya sebahagian daripada amil kepada dunia. Maka bermula ini itu alasan keadaan niat itu lebih baik daripada amal. Dan dengan ini pula dimaklumkan makna kunya Nabi SAW, barang siapa mencita-cita dengan satu kebaikan maka tidak sempat beramal ia akannya kebaikan, niscaya dituliskan baginya akan satu hasanah. Cita-cita mendengkah ditulis yang nanti ngatlun buka ruh kasdul musamam, cita-cita yang kuat. Perbuat satu kebaikan kemudian dihalangi oleh sesuatu halangan hana jadi fahla karena sabo, karena cita-cita hati dianya cita-cita hati itu condrongnya hati kepada kebaikan dan terpalingnya hati jauh daripada hawa nafsu dan cinta dunia, dan dianya mel hati kepada kebaikan hana liputurut nafsu dan cinta dunia itu tiabi-habi gut segalanya gut. Nah, pupasai hang itu deh teman nyan manteng kacukup gut, dan hanyasanya kesempurna dengan amal jadih pubut nyan puwa yudhi duha takkidan jitamah ianya amal akannya niat akan memperkokohkan mutamah kenglok menyokar ada pubur kebaikan karena. Maka mulang lau matai liket tidaklah maksud daripada roh darah kurban itu darah dan daging, tetapi condrong hati jauh daripada cinta dunia dan memberinya dunia. Yang maksud adalah maidul kalbi, hati bercenderung ke akhirat bergaduh dengan cinta dunia. Ni darah ni asal hana masalah, dan bermula memberinya kurban itu memilih zat Allah Ta'ala. Kami ingin kendunya ke atas ia ke fakir miskin untuk kurban kata pilih zat Allah. Dan bermula ini sifat sungguh hasil ketika jazam dengan niat dan himmah.
Bati lamati mendeng karena yang sifatnya untuk condrong jauh daripada cinta dunia, condrong kepada memilih zat Allah. Nyen dengan cita-cita mendeng karena ya. Wa in aqaf anil amali ae, walaupun dihalangi daripada beramal oleh sesuatu rintangan. Hana jadi lamati kajade balahi hana jadi tetap karena memilih zat Allah benar condrong mati kepada Allah karena fala yanallah luhumha wala dima'uha, maka wate hana jadi hana capai akan Allah oleh dagingnya kurban dan tidak oleh darahnya kurban, tetapi dicapai akan Allah oleh takwa daripada kamu. Dan takwa di sini ulun kehendaki akan ati, amal ati benar. Hana jadi si kerubun karena apalah? Karena di Allah hana perleh siya dan darah yang perleh menjunjung tinggi perintah. Karena demikian bersabda lah Nabi SAW bahwa sungguh satu kaum di negeri Madinah sungguh masyarakat oleh mereka itu akan kami pada jihad kami seperti barang yang telah terdahulu oleh sebutnya. Orang hana kerja muprang tinggai kampung kalau muprang na gepegah le Nabi lah nyoi tanya hek tam perang ya wadi ih kroi kampung di, tapi dapat fahla karena niat sekiranya kena ikon pun rintangan urangnya kerja mu nyamu perang pakan cara kuna fihi jihadina masyarakat ba jihad mujihad hana. Karena hati mereka itu pada benar-benar mengiradah kebaikan dan benar-benar ingin menyumbangkan harta dan jiwa raga-raga ke jiwa dan gemar pada mencari pahala sah dan meninggikan kalimah Allah Ta'ala, sama seperti hati orang-orang yang keluar pada jihad saban urung yang berjuang dengan urung di kampung. Dan hanyasanya berbeda mereka itu di kampung akan mereka itu yang kharijin dengan badan karena ada rintangan yang menentu sebab-sebab yang keluar daripada hati. Para badan lagi, badan urung hana tibit di Madinah, urung yang tibit ka di lapangan terbuka untuk muprang ke lapangan bola. Li awa iyaka li awa ika tak khusul asbab al-kharijah anil kalbi, karena beberapa rintangan yang tertentu penyebab yang keluar daripada hati. Dan bernama demikian itu hana matlub kecuali untuk memperkuatkan akan ini sifat tibiat yang perangian getuntut untuk memperkuatkan sifat yang kena dalam hati buno. Deh, iradah kebaikan, badlul mal, wan nafs, dan ragbah fi talabis syahadah yang kena dalam hati. Tibiat untuk jakmu perang dengan anggota yang sekedar memperkuatkan sifat dalam hati. Dan dengan ini makna dipahami seluruh hadis yang telah kami bawa akannya hadis pada fadilah niat. Maka datangkan olehmu akan dianya hadis di hatinya jiwa supaya terbuka bagi kamu oleh rahsia-rahsianya hadis. Maka tidak kami perpanjangkan illa bil iadah dengan mengulangi kadena ikut. Wallahualam.